Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya ya. Amin. Alhamdulillah, di sini aku masih bisa sharing ke teman-teman semua. Aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nonton video aku dan selalu komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian semua bisa suka dengan video aku ini. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa tujuan aku bikin video ini bukan bermaksud untuk pamer ya teman-teman. Dan di sini aku juga bukan ahli dalam keuangan dan aku juga nggak maksud untuk menggurui teman-teman semua. Tapi di sini aku hanya sharing atau berbagi pengalaman gimana cara aku mengatur keuangan. Untuk tema aku kali ini, aku bikin yang sederhana aja ya teman-teman, yaitu bunga lavender di dalam potnya. Dan aku cuman ambil satu warna aja, yaitu warna ungu. Dan ini tuh inspirasinya aku ambil dari Instagram ya teman-teman. Entah kenapa, aku lebih suka aja kalau buku keuangan aku itu aku hias dengan gambar atau aku dekor, jadi biar makin semangat aja ya teman-teman buat mengelola keuangan. Sesuai dengan judul, aku bakalan bikin budget plan untuk minggu kedua di bulan Januari ya teman-teman. Nah, seperti biasa, untuk pendapatan itu 600 per minggunya. Ini tuh bisa naik ya teman-teman, bisa turun. Dan untuk saving itu aku budgetkan 60.000. Kemudian untuk biaya wajib, nah di sini ada item yang enggak aku budgetkan ya teman-teman, yaitu untuk gas, karena aku rasa gas kayaknya enggak perlu dibeli untuk minggu ini. Untuk biaya yang berubah itu teman-teman bisa lihat enggak ada perubahan ya teman-teman, masih tetap sama dengan minggu sebelumnya. Oh ya, karena suami aku itu baru ngasih 200.000, jadi sisanya itu belum dia kasih ya teman-teman. Nah, di sini aku nggak bikin video saat aku masukin uang ke dompet pintarnya, karena uang yang udah dikasih suami aku itu udah aku belanjain buat beli beras sama untuk biaya makan ya teman-teman. Kembali aku ingatkan bahwa setiap pengeluaran orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Dan begitupun dengan pendapatan. Yang terpenting itu kita pandai untuk mengelola keuangan dengan baik. Dan yang paling utama adalah selalu bersyukur apapun rezeki atau berapapun rezeki yang Allah kasih ya teman-teman. Karena dengan bersyukurlah keberkahan dalam rezeki itu akan kita rasakan. Nah, buat teman-teman yang baru memulai budgeting, semangat ya. Dan buat teman-teman yang belum memulai, ayo kita mulai dari sekarang. Karena nggak ada kata terlambat untuk belajar ya teman-teman. Nah, di halaman ini aku bikin budget tracker ya teman-teman, atau rincian pengeluaran untuk seminggu. Jadi setiap aku melakukan transaksi atau mau belanjain uang, aku bakalan catat di tabel ini apa aja yang udah aku belanjain setiap harinya. Jadi buat teman-teman yang udah buat budgeting, budget tracker ini harus ada ya teman-teman. Gu-
gunanya itu adalah kita bakalan tahu kemana aja uang yang udah kita belanjain itu, dan kita pakainya hari apa aja, tanggal berapa. Nah, itu tuh fungsi dari budget tracker ini ya, teman-teman. Nah, di sini aku bikin 3 kolom ya, teman-teman, yaitu ada tanggal, keterangan, dan rupiah. Dan di sampingnya juga sama, aku juga kasih hiasan di bawahnya itu biar nggak kosong ya, teman-teman. Kira-kira seperti itulah cara aku mengelola keuangan tiap minggunya ya, teman-teman. Dan sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk nonton video aku sebelumnya ya, teman-teman, karena video aku ini berkesinambungan dengan video-video sebelumnya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Terima kasih.